hadis. Mpun perlu tak minta, mpun pun tinggal, mpun santang lah sobat ke Allah Ta'ala. Kengun pasal apa kun mau bisa dekat. Ini kesempatan nomor telok, pasal kafara. Lah termasuk ini kaya, nongkol orang, nyantap orang. Ini kaya itu aku, 100 unta. Oleh, keluar di 100 unta tengah gila. Kesepakatan berapa juta, berapa rupiah. Oleh, gratis, kur gila latar lah, pun gula tak minta. Lah ini kegambaran oleh mati oleh Nauzubillah. Saya kemarin bagi kita, kafarat 2 bulan pasah wajib saya nomor telok doa Islam. Langkah itu, Ebutin, 100 unta. Saya majer 100 unta. Kayak ngaji, neki, mohon. Saya semajer, kenapa pelaku lah, ini pelaku. Saya nak berak, semajer 100 unta, saya berarti saya nak berak. Asob kuah teretan laki bapak menjadi laki sepupu laki gitu berapa kapi dua pupu laki pak pupu laki terus polong kapi pada laki kocak asob dengan ilmu warisan neka yang punya tanggung jawab membayar 100 unta. Loh, ini sematen di ulama deki di asob cekel ke benyen senam berapa mau aja lihat sepatus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Matur kewajiban syukur kepada Allah Taala. Sejak lima saat mangkin dak entok kita bersama Apollo nsitung acara silaturahim insyaallah dari keluarga besar Pondok Pesantren Darul Mutaaminin Setretanan. Sepupuan sarang seteja sepernan dari ahli pondok sepeni. Benar, alhamdulillah acara mangke enggak dinto kita apolong nomor situng ada boleh namong kangkui mempererat mekuat mekompak masepa setretanan sepupuan sa sepernan di hormat deka sesepuan neser dak singoden iki prinsip kita untuk alhamdulillah disebutkan ingat itu hormat dan sesepuan neser dak singoden lah karena apa pangkian memang kian dak linto insyaallah akan memasuki bulan Ramadan forum majelis silaturahim dak linto kami isi dengan kajian-kajian fiqh siam di perubahan dari apa sekolah apa. Jadi malah saya, karena memang orang Islam, anjurakin mun ibadah esoroh ceking ronel, kan mereka. Esoroh ceking nur orang takbir, tapi dah macam mana beraben, teroh tahu dah kesarat rukun ibadah seelah pun beraben. Ben mohon maaf, kulonin kita bersama lemus tengah dingin. Karena tujuan kami membahas hal kak dinto nikah hanya isi acara. Itu tujuan pertama aku ulung kumpul kita sebuah puan setelah tangan kak dinto semoga malar mantar mesen dengan ada dua sepo membawa senang untuk lah namun tidak segala secara situng dari inisiatif pemangkin oleh ahli ayo menyisina pembahasan musawarah salengengen tentang tata cara kita apa senang bulan Ramadan maka kami setuju alhamdulillah alam mentar jadi manfaat nomor situng emotin kami nang bulan Ramadan nang khusus pas Ramadan lihat ngagungin sangang poin raja neka butuh diketahuin bingko ibaan karena cacak segala saya gak cek sampai akibadah apa aja apa sah adus king runiro yuk kita belajar. Yuk kita saling mengingati musyawarah. Benar alhamdulillah hayatuna bil ilmi. Odin kita bersama karban ilmu, karban setretanan ini kepenting. Untuk menyingkat waktu karena memang waktu kali sekone
bikulai maulana, bikulai maulana, ingin. Poin pertama, sama bekal ikan di orang apasah, malelok king, jadak segele, malelok king sekadar apasah asahawar. Poin pertama, di dalam Islam, pasah itu dua di ulama. Bada dua, bada sepidu oleh pasah. Ah, itu yang nyaman sampai senulis siapa ya, ni? Itu tak santai. Ya. Ramadan pasah secara umum, pasah itu dua di ulama. Bada pasah wajib, bada pasah wajib hukum, bada pasah sunat. Jadi sebelum kita poning tata cara na fardu rukun sunat pasah, yuk kita kenali dahulu tukum pasah di dalam hukum fikih. Pasah tukum dua, ingin. Bada pasah wajib, bada pasah sunat. Lah, pasah wajib di dalam Islam bada enam. Jadi candi angkeban sepuluh Ramadan melorot lagi. Pas wajib dalam Islam bada enam. Nomor situng, siling. Nomor situng pas Ramadan. Pas dalam Ramadan kewajiban kita sebagai seorang Muslim, sebab Allah Taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, ring Islam pas Ramadan wajib dan kita bersama. Satu, keseringnya sih. Nomor dua, pas sewajib silakan tulis Latin, tulis Arab dan badan dialim. Se nomor dua, pas sewajib pasah kodo Ramadan. Nyerain bulan Ramadan. Wajib orang mana di otang pas Ramadan, betal tebana pasah, otabe head, otabe rembi, otabe nifas, berhasil kita di otang pasah. Maka wajib serain nyerain Ramadan. Ini kan nomor dua. Pasah si wajib. Se nomor telo, pasah wajib dalam Islam, pasah kafarah. Pasah kafarah. Cinta. Jadi wajib pada situ hukum jeling. Jeling. Jeling belum. Jika pakai lotoles, kita ambil. Tidak. Pasah kafarah. Nomor situ contoh. Kafarat kudin sendiri Allah Ta'ala. Tungkin Allah Ta'ala orang mati orang. Orang mematai orang dalam Islam. Mati orang dengan hukum telur. Ya belum, mesti setiap. Kita lihat dulu, sampai ke rumpen. Insya Allah, itu hukum telur. Si nomor situm, mati orang secara nengat. Allah Ta'ala. Nengat. Nomor dua, bagaimana mata orang yang nengat? Eko cak khotok di ulama. Keliru. Lu sengaja. Nabra. Apa boleh contoh nabur? Nabra, apa boleh lagi? Walhasil, abe ngelakoni bareng, bener niat mati lah, pas tepak goreng, lakar bareng, bareng memati. Nabra bi mobil. Ah. Ngeracun. Ngeracun, sobat. Lakala-lakala mau mati, tapi mau racun mau bersaja, berarti kan lakala aracun orang masuk dah senengat. Jadi tu kena berat dia kelerunya mana. Baru senomor telok, saro pak keleru, lo keleru, kem panak pada bi keleru. Ada contoh yang biasa nulis kitab, no colore, atau ber nyetin da orang. Kalau benar-benar sebiasa ngerok mati, mah mati. Nokol, nyantap sekone, mah mati. Lain di keleo, mungkin ada orang gelet, namun dibilang. Nabra, boleh. Nambu, botol aja langsung kabung, kan tebak goreng, mati. Boleh. Nimbak mano, kan tebak goreng, mati. Keleo ya. Tapi lain nih kan, serupa keleo. Mungkin serupa keleo, lagi. Alah kau bareng, nak kau lebih nak bebah mati. Nyantai kau pengen mas mati. Neka serupa kelero nyaman. Lah, kewajiban nak mati setelah. Neka rancak dua. Jadi, dia keluar dari konteks pak selalu.
duat mon nengat otabe sekalero otabe serapa kalero wajib tapi ya pasa dua bulan nih kasih kocak pasa kafarot dua bulan pasah dua bulan pasah bulan pada itu dua bulan puasa ben pasah ikan dioreng nanti bilang mati orang ngaji kadir selo wajib turut betal ulang dia tak boleh loleh ke pekat dua bulan sini kiri iya saya nggak mengira boleh ada yang ngaji nak usah waru dia ni dua bulan turut nangat wajib puasa dua bulan nabrak orang wajib puasa mati dua ke empat bulan ke dua bulan puasa empat bulan boleh mati enam pun hasil tu orang dua bulan merah ngasleti tahu di mana asroba kelero dua bulan wajib puasa lah kem jeling menengat pandi kewajiban boleh kisos penggal karena sampai nengat mati orang ini kecuali ada pemaaf nyaporah ampun ni kesementing lama mon pasal lo bisa keker pasal sudahnya lo bisa keker tapi mon kisos nengat mon keluarga korban nyaporah engkau lo minta kisos minta apa engkau minta diet diet ni istilah tepusan lebat 100 unta diet 100 unta unta tak usah kisos engkau minta 100 unta boleh lo apa oh tambah engkau lo minta 100 unta minta sekian juta karena 100 unta dimin erikan dipok sekitar 12 miliar lebih unta merusi merci ni mak. Merci. Tapi mon lo bisa lah tak kira andi di mabese miliaran, tinan ko minta 5 juta, 6 juta, 7 juta, 10, 100 juta. Wajib beri. Ota apa pemilihan nomor 4 lah engko lo tak minta. Engko nya pora, engko lo minta kisos, engko lo minta tebusan dia lulus. Ni kamu dengar. Lamun kelero. Jeli. Mon kelero. Mertua makun pasal oleh keker. Se nomor dua, satos unta. Oleh kisos, karena yang nabrak. Lagi. Wajib satos unta. Ota boon lelok satos unta, silahkan kesepakatan. Minta ganti berapa juta, silahkan. Bisa nabrak. Bisa nabrak. Kesepakatan antara penabrak di keluarga korban. Ota boon, gratis. Mpun pun lo tak minta, mpun pun tiga, mpun pun sampai lah sobat kalau tak ada. Kayak mpun pasan apa kun mau bisa ada. Ini kesempatan nomor telok, pas kafaran. Lah termasuk ini kaya, nongkol orang, nyentak orang. Ini kan itu akun satu unta. Oleh keluar di satu unta nak gila. Kesepakatan berapa juta, berapa rupiah. Oleh gratis, kur gila lakarla, pun pula tak minta. Lani kegembaran oleh matian oleh Nabi Allah. Sekebar lebih kita kafarat dua bulan pasah wajib senomor telo dari Islam. Langkah itu emutin, emutin satu sponta. Semajer satu sponta pilih lagi nak kimun mon. Saya semajer. Napa pelaku lah benar ni pelaku. Senang berak, semajar satu sonta sebabnya senang berak. Asob. Asob kuah, teretan laki. Bapak. Menjadi laki. Sopopo laki, mito berapa kapi. Dupopo laki, pakpopo laki, teruk. Polong kapi pada laki. Eko cak asob dengan ilmu warisan. Nika yang punya tanggung jawab membayar 100 unta. Loh, memang ini sematin. Di ulama, deki di asob, cekal ke benyen senang berak. Mau aja, lihat jadi sepanjang. Jadi ya pada jadi melana melana satu sekota menang kita kocak aklun ni kemana mana akal aklun kau kalah di kol e Google tambah menajar onta satu sedikit dari keluarga se merek e tonton satu sekota pay talent yang dengan roman korban karena talent pay kocak ikol pay kocak aklun nak aklun satu sekota sekirim di keluarga penabrak. Abi boleh, sehingga nomor telok pasca kafarat, nomor situng kafarat mati.
Nomor dua termasuk puasa kafarat. Kenapa puasa kafarat? Nomor dua kafarat jima nang Ramadan. Kita paham mengoreng ajima nang siang Ramadan wajib apa? Apa sakit? Apa sudah bulan? Apa sudah bulan? Turun. Jadi termasuk berenang kafarat. Baik gelak mati dengan tiga warna hari itu atau gelak kafarat jima Ramadan. Ramadan. Ah, ya tuh, muda terus. Terus terus. Lima apa? Bulan pas satu bulan dan mana ke? Abang remeh lah apa ke? Karena memang mutur. Karena tapi kan kem kecuali sematen orang lah. Mau nang naik kena Ramadan sewajib apa asal selak ke? Betul. Senang maten orang dan senang nang aparat maten. Maten orang. Ya tuh yang gelap gelap nyampung ke, nyampung. Arti, mondek bini head nyampung pasar. Tahu mondek laki bentar. Mitongare berarti. Mitongare lagi. Mitongare. Jadi nyampung akin, sambung akin lagi orang mana. Nah, emotin neka masalah pakaian. Abi ni boleh tak ada? Sebenarnya bukan dokter, salah lalu dari vaksin, berbeda lagi. Kafar dah jima. Arti, emotin. Bikulah ibadina bagian, ibadina. Tetapi yang bunga gila, menyempurnakan biasa nak nak kitab. Mana head seumpama nak namare. Maka gila, lagi bisa nyerai ni budi. Tong gila orang mon, mon aida. Celing bulan setapak ambil head. Bulan setelah berhenti sangat dikorare. Korma lagi sempurna kali bu di kapi ini kan. Enggak ini kebiasaan. Kami akan terangkan insya Allah. Nanti. Amma pasana jima Ramadan. Ini keselaki melolo lah sewajib pasana. Nanti. Sebenarnya lo wajib menjadi kafarat. Deki terangkan ini bu. Senomor empat pasal wajib. Senomor empat pasal wajib. Jadi. Pasah. Gentena adam nang haji. Baik kena tamat tu. Otaba kiron. Emotin. Kami terangkan sebentar. Jeling. Ibadah haji. Bulan haji berat Allah. Dekik nampak haji insyaAllah. Syawal. Mana syawal nampak? Tepi. Dhul-Qa'dah. Dhul-Hijjah. Nekik kocak ashurul haj. Bulan haji. Mohon bawa orang haji. Ternyata setelah memasuki bulan Syawal masih melaksanakan umroh terdahulu, padahal dia haji, maka haji ini kocak haji tamattu. Lah, orang haji tamattu wajib majarat dem, be wajib beli. Oleh mele, oleh majar be, otak bahasa sah sepolowari. Nang Quran dalam salah satu. Salah satu fil haji. Wasab atin idar salah satu apa salah satu? Kasrah. Wasab atin idar rojatum. Bener wakil saya sahaja Quran. Afan. Dia berhala. Jadi, tadi neka masa wajib salah satu masa wajib dalam Islam. Kuda lo macam beke, mele, jatoren. Kena macam mana ya Allah? Teluare, pasen, waktu nak ihrom. Ada telok berapa? Peto. Peto ngareh. Bek ida rojetum. Ketika kalian kembali ke rumah. Mulai ke rumah, sampur nakir peto ngareh. Amma keluar na, wajib apa sebab bangai ihram di Mekah. Nah, ini kayak kocak. Pas nomor empat, pas segantin ada muluk meliam deh. Nah, nanti. Karena banyak kadang kita sewa sangku wajib, tapi pas nomor meluk, lo lagi. Nah. Nomor lima, pas wajib. Termasuk pas wajib. Ya, dulu. Nomor lima, pasa wajib. Ya Allah. Pasa nadar. Nih. Ramadan, qada, kafarat, kafarat nikah, pas-pasah. Istisqa. Ewaktuh. Epakon. Pamarentah. Istisqa. Bajang minta oh. Ojer, mon laib bulanan nak sunat istisqo abajan kajibi adua kajibi istisqo nya mana? Tapi paling fokus
istisqo bersama-sama sekampung. Darwis sama-sama beri biju lama beri. Ali, kaiton apa sampai? Pasal. Engen jadi mau istisqo pada saya. Apa sah terluar? Hukum sunnat di hari ketiga bersama-sama kita keluar dari lapangan, dari ke masjid, lapangan sebalik saya. Tapi terlalu hari pasah ketika ada perintah dari pemerintah. Bikrebun, BDPR, Bupati, ayo terintan, sampai anak pasah terlalu hari. Asal sunat the world. Wajib. Wajib. Ini kesalah situ pas wajib. Ini kesalah situ pas wajib. Pas apa-apa terlalu hari. Wajib apa sama beda pemerintah nyuruh. Dan kisah hari ketiga, pas entar di lapangan di ulama, kiba banyak kesan di banyak bidu budu. Kiba anak baji, kiba kapi, sampai kiba kapi. Dan kisah sang laba jam, sang khutbah, kan udah khutbahnya, pas pesa. Ete sama isa, budu madina. Baji sama isa, embung sama isa. Nangis kapi waktu-waktu baji. Lalu tebang niat, tebang nangis, tebang rame ditangis sebudung ewan di baji, angkat tangan galok ke kerocen sekalanya. Niki si spotnya mana? Berarti, Nika, Lali, senomor lima, senomor enam si terakhir, pas wajib lebet nader. Kok nader? Sekocak nader kuah, awajib bagi beren sonat, awajib bagi beren wajib, selok wajib. Benader ingin lho, banyak orang maturah lho, orang mesa. Nader kuah, silakan leka nader. Ngakui lafal dua. Ima lafal nader, atau berlafal wajib. Wajib engkau untuk kehajat, engkau apa asal dua deh. Wajib engkau untuk kehajat, engkau aziarah di wali somo. Engkau anader, mun kaki beres com, engkau aling-aling di wali somo. Ika nader wajib. Lapa dia niat ke. Engkau aninya tu, ya, engkau niat kira untuk kehajat engkau. Neka niat napa cik ebon artena mun sekocak niat artena nader wajib nader tadi mongkara pun niat saja engkau membahas pasal jazir udaka wali somo iki makin roi takkan lu anak bagi yang takkan lebih say ngerti tadi pas wajib bulan Ramadan pas wajib nang Islam benar-benar Ramadan nyaroi Ramadan pas sama kafarat pas sama kajian haji pas istisqo bi pas nader enam pas wajib. Se nomor dua pembahasan kita pasal sunat. Pasal sunat mulai kitab itu lebet waktu nah. Kitab pembahasan mulai zaman. Beda sehari-hari setahun sekalian. Setahun sekalian. Beda sehari-hari satu bulan, tiap satu bulan. Beda sehari-hari satu minggu. Minggu. Mun selama setahun sekalian nomor situng pasal sesunat selama setahun sekalian nomor situng pasal tangkal sana apa sama yang lagi arfa ah tarwiyah galun tarwiyah tangkal galun ya tarwiyah galun nomor dua arfa tangkal sah bulan haji nomor telo tasua ya tangkal sana bulan muharram. Nomor empat, Asyura, tanggal 10 bulan Muharram. Nomor lima, boleh, sumpun, elang je. Lah. Ah, Siti bin Sawal, 6 areh dari bulan Sawal. Boleh nomor 6, selama setahun. Ingin, selama setahun. Ma banyak ni secara umum banyak pasah bulan muljah bulan muljah boleh remak bulan muljah sekam sempat recep boleh dulqodah dulqodah dulhid muharram ni ke bulan 4 sunnah. Jadi ketika ulama mengangkat pasal nikah boleh jawab tanggal petoleko recep lah. Tanggal betul-betul recep secara khusus di Rasulullah sunnah
Tapi secara umum karena bulan Recep sanak masuk neka. Arte, kok gila masa sanak deku awal Recep. Cak moca sanak di kanjeng Nabi karena awal Recep ne. Mulai masuk neka. Neka selama setahun sekali secara sunat secara ilmu hadis. Lamun dia meles adibadi selama sebulan sekalian. Contoh sebulan sekalian jering gentung tiap awal bulan. Nah, ini kan masuk. Jadi cak-cak, dekuk tanggal situng, awal recep, pas recep tergantung. Lah apa nih? Orang tanggal situng, masa buat bulan, kanjeng Nabi Muhammad. Memang, awal recep ketika pasien, anggih fadilah. Nomor dua, tanggal 15. Saban bu. Nomor telok, tanggal telok polok, saban bu. Itu. Dua. Terlok, dengan terbolok. Nomor empat, arepote. Kita tahu yang arepote, arepote kuah, are terang bulan. Tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Yes. Nomor lima, arecel. Celeng, areceleng kuah, petang bulan. Tanggal petolikor, tanggal tanggal baru lekor, tanggal sana lekor, tanggal terbolok. Ini kapas sesongat selama sehari beri sekalian selama sebulan. Ada boleh. Ingin ama seminggu Senin kem Senin kemis lah ni kan lagi tapi neng poin pertama istana poin tiga benih poin pertama nungguin ni kemukut lima pengenalan dek kita sekalian yuk kita kenalkan pahoning paham ulang yang boleh mempancangkan kuliah kini kemulau hasbah kitab tapi saya ingat le pasas Roma pasas wajib bukan hanya di bulan Ramadan pasas wajib faiha berdengar. Pasal sunat berdengar loh sebulan setahun nanti kan. Nah, ngerti. Mungkin bikulah yang guna kalau benekas nika mukut lima poin yang pertama. Nika poin pertama. Nika wajib nika uningin. Engain Ramadan. Peperan sudah datang. So ibu manzita. Nah bos. Poin pertama, sekot dikenal di kita sekalian, saya ingat ke? Mona pasah, kutuan yang hukumah. Dan apa? Poin pertama, kira, pada istilah ulama, bos, juna, bos. Apa lah? Jadi, hah? Tentangan besar-besar, profesor. Jadi, bos, pokok lima kita sering, bos. Kita membahas, benar pasah, ya. Benar pasah wajib, benar pasah sunat, pasah wajib benar enam, pasal sunat kita cuma telok setahun sama sekali, sebulan sekalian, seminggu sekalian. Pasti nakin mengkoti pertama. Orang mana pasang wajib oning beristirahat kocak syaratus sihah. Silakan tulis syarat asanak pasang. Syarat asanak pasang. Terus apa syarat? Kau kena syarat. Poin pertama nih kan. Syarat asanak pasang ada. Beda empat. Syarat asanapasah empat. Ngerti? Nomor situng Islam. Ring kafir apa sama maki asaur, maki aniat, dosa. Kodoh Islam. Ini kesatu sih hanya mah. Ingin ilmu. Se nomor dua. Syarat menerosah tamyiz. Oletin. Ada sinul sepuluh. Orang kiri beristilah ilmu fakih, beristilah dua, beda tamyiz, beda mukallaf. Tamyiz, ni kan saya kocak tamyiz. Nak kana bisa ngakan jibi biakela jibi ni kan tamyiz. Jadi, bisa jadi umur yang lain, yo. Bisa umur dua, umur mana kana cerdas tunggal profesor, umur telok lah tamyiz ni sama. Jadi tamis gua dua sahaja. Makan akila tibi. Nega tamis. Amma mukallaf nega sahaja dilema. Nama saya boleh mukallaf sahaja dilema. Jadi, apa apa nurun patulis tidak akan kami kosok atau kosok tak bahasa. Hapus. Jadi. Mukallaf sahaja dilema. Nomor situm akal.
andi agak ke. Jadi mon gila, lo bisa kita muka nafsu. Nomor dua, tamyiz. Makin berdakar mon lo tamyiz, dia was pergi berdakar lah. Ilmu mati klorofil kita ngerti apa tadi dengan profesor. Ada terazum. Kau tuan di akal, kau tu tamyiz. Nomor empat, nomor telok ira, kau tu balik. Balik. Kita tahu ni tentang berbalik setelok keluar mana teman head sampai nomor 12 tahun. Nomor empat, jadi nomor empat ni penting. Lo buta, lo tengel secara abang. Jadi, on balik on aku bilang orang buta di tengel abang, abang. Lo enggak lafke. Lo wajib papa napa? Ilmu lo kira bisa masuk karena ilmu lebat enggak merasa, pos lebat mata. Kota lebat kopeng. Tapi mau lo apa? Bagi orang yang buta meloloh, bisa jadi mukallaf ke. Bagi orang yang tengal meloloh, bisa jadi mukallaf. Bagi orang yang tengal bi'uwi. Bagi orang yang buta bi'uwi, bisa jadi mukallaf wajib-wajib. Bagi orang yang bui meloloh, tamah buta bi'tengal, lo bisa mukallaf. Jadi, nomor empat, nomor leh. Tung, dua, telok. Nomor lima, edepa'ek. Dakwah Islam, ngeding bertajak pada Islam. Makan di akal, tamyiz, balik, lo buta lo tengel, kembar dalam tengah hutan Kalimantan, lo ngeding bertajak pada Profesor Fawaz, lo ngeding bertajak pada Montuk, lo ngeding bertajak pada Kuber, ya mak, lo buka laf. Jadi, kenapa sampean faedah non yang negas ini? Tamyiz, syarat, as-sanah, ibadah. Nak ke anak pun lah tamyiz, pebejeng sah. Jadi Imam Jum'at sah. Pekhutbah sah. Pepasah sah. Syarat nomor dua, tamyiz. Lamun mukallaf, jelim. Mun mukallaf, sartul wujud. Lo wajib ibadah. Lo tusah apa tusah, mun lo mukallaf. Ini kefaedah kita oneng antara tamyiz dan mukallaf. Mun mukallaf, syarat wajib. Jadi nak kena mon kilo mukallaf, lo wajib apa sah? Keng biru guru, ekalak gambarang apa mukallaf? Belik andi ah. Cukup istilah nega. Oi latap selera nega lele. Belik andi akal mukallaf. Lajeli. Syarat pesanan nomor dua, kau tu apa nomor dua? Apa nomor dua? Tamyiz. Tamyiz. Engin. Syarat nomor telo, lo head lo nifas. Terakhir, karena Pak para Manggrit kangkang. Terakhir nomor le, nomor apa terakhir? Nomor apa? Nomor tuh Islam. Nomor dua tam. Nomor telok lo head lo dibas. Satu nomor empat terakhir. Pak. Teman kita buaya kuna ayam kau bilang disobi. Nomor empat sekarang terus sah. Arena. Kau tu bisa ipasain. Nanti harinya harus hari nanti. Berpotensi. Berpotensi apa potensi? Yakbal. Nanti hari kena bisa kau ipasain. Ini ke nomor empat. Lagi kan itu adalah faedah jeling. Beda hari-hari yang selama setahun boleh ipasain. Keluar di faedah ini. Kan ada beberapa waktu dosah haram boleh ipasain. Mersitung telasan idul fitri. Loleh pasal ya. Neka are lo menerima untuk dipuasai. Dari bahasa benar. Saya nomor dua idul adha. Loleh pasal. Sampai nak bolong biru borong kul pas setahunan ke. Mangke pasal. Mangke terdengar metra. Mangke terdengar nyobak pula pasal. Neka mau ibadah lo abdul ilmu. Dusa rosa. Nama itu lo, hari selalu bisa bahasain. Sobang, aretas. Tasrek. Aretasrek. Aretasrek kuah, 11, 12 bulan. 13 bulan. Haji. Adul hijjah. Mari terlesen adha. Anak mengkocak aretasrek. Tasrek kemana jingging. Lambat sohabat mana haji, aibun. Untah, ambil, banyak daging, loyabi. Akhir sahabat di ding-ding, tasrek, mana syarroko, syarroko arah syams, a ding-ding,
cing-cing sahabat tambah ijumur kita tak gila cukup mun kita akan berfafat apa kamu itu mau lupa cing-cing tak serik karena sahabat ketika hari ketika lo hari ini atas serik nyemur cing-cing tapi kok cari tak serik lah jadi tom dua telok nikah arif pesta yom aklin wa surbin pesta Allah Ta'ala menghormat kita mun sampean pasah-pasah seakan-akan lo menghormat dek menghormat Allah tu serosa. Nomor 4 si harami pasen ariman yo masak napa ariman mang cering. Sekoca ariman mang hari tanggal 30 neng bulan apa sih bos? Neng bulan Sya'ban. Tangkan kalau boleh bulan Sya'ban, paiha ekoca ariman mang. Anapa cering. Bulan Sya'ban bulan ketika tanggal 29 memasuki tanggal 30 bulan nikah dengan kencing Nabi imas sama dekor atau apa 30 hadis dios imas sama dekor atau 30 hari lah jadi Sya'ban hari ke 29 ulama ajelim bulan neng Sya'ban teman-teman dari Nahdin neng man berban bojo ajelim bulan tanggal sama dekor anapa menang tangkan sangat lekor buat kena sarasar matelah bulan berarti ini ke bulan anding bulan selanjutnya berarti ada hari teloporo nah langsung tangkan sit ekoca ruk ini kena tangkan sangat lekor buat matelah bulan monlok matelah bulan ondem eke kerlok munemoh di kancing Nabi fa'akmilul iddah ketika lo matelah bulan, maka bulan senegak itu wajib disempurnakan 30 hari. Lihat lo perlu hari pada hakikatnya, ekoca are mang-mang. Kenapa? Bisa jadi keng lo matelah sampean pada hakikatnya betul. Bisa jadi betul keng undung. Tadi nama? Lihat, kalau lo ini sebetulnya lo matelah bulan, merana tanggal lo perlu ekoca are mang-mang. Are mang-mang nekah, lo oleh pasen. Wajib peterus Sya'ban lo perlu ha. Are mang-mang. Terakhir nomor 5 selole pasen tanggal 15 kemudian bulan Sya'ban selole pasen tanggal 15 bulan Sya'ban haram pasen kecuali sole pasah mulai sampung di tanggal 15 pasah pastilahkan 16 17 sampung oleh lawan apa sampung otabe nyerain pah begini otabe orang di wirid Senin kem kalau orang ini keoleh apa sekebudi Sya'ban amal selo haram oleh jadi pada arit tidak berpotensi lewat tidak boleh dipuasai pasir tidak boleh epasain ini keluar dari faedah nomor 4 bahwa syarat keselapasan arit le kau tu bisa nerai untuk epasain kalau hada Allah subhanahu wa ta'ala a'lamu senang Insyaallah hari kedua ini hari Jumat sore mun parlo di luar telok ya sore kita masih tinggal 10 poin lagi ki oleh situng poin bisa jadi parlon anader bi ulama suruh ngebesakse aku berujung nang pengadilan atau karyore engko anader ke besakse nak amun mun atau ke pengadilan aman ke anader ke TV ya to de kisah engko saya saksi mungkin karena hubungan anader bi orang lain Syekhul Sapol PP ya. Sapol PP mau sama apa ya? Nomor. Lah kalau ada setelan boleh hewan mana asih?
sami bete. Jadi kaan. Jadi nyaman ir. Nang hari Jumat besok, besok ir. Deku ada apa ki? Oh, kemis. Nang hari Jumat, usahakin dari asal langsung kita bahas. Deki masuk dak syarat wajib, dak fardhu na pasah, dak sunnah na pasah, dak rukun ada makruh na pasah, dak semelang ganjil dan terakhir hikmah puasa insyaallah. Wallahu a'lam. Wallahu subhanahu wa ta'ala.